vlog. Nah, hari ini adalah hari lebaran yang kedua. Kita tadi habis jogging pagi-pagi, terus karena nggak ada Mbak, lagi ada mudik semuanya, dan kita nggak punya apa-apa buat sarapan, so kita mau cari sarapan keluar. Pinter terus ya! Hai teman-teman, akhirnya sekarang kita udah sampai di Anomali. Untungnya mereka buka hari ini. Yuk kita masuk ke dalam, kita sekalian cari breakfast. Hai guys, nah sekarang kita udah di coffee shopnya. Alhamdulillahnya ada satu coffee shop yang buka dan mereka punya kitchen. Kita sekarang lagi ada di Anomali. Jadi selain kita bisa pesan kopi, kita juga bisa pesan makan, jadi sekalian breakfast. Nah enaknya lagi, mereka itu ternyata punya paket. Jadi pesan makanan bisa dapat gratis kopi, bisa pesan cappuccino atau latte. Teh juga bisa juga sih, cheese. Jadi affordable, enak banget ya. Secara aku mama banget. Jadi ya udah, sekarang kita udah datang, kopinya tinggal nunggu makanannya. Kakak Yara juga udah breakfast, sekarang dia lagi main, tadi udah makan buah juga. Dan kita still counting down to Anomali. Lawan mama sekarang. Coba. Hai guys, jadi aku lagi disuruh nyetir nih guys sama Papa Wing guys, karena Papa Wing lagi mau coba mainan barunya dia, which is apa namanya, Pak? Moza Aircross. Alias gimbal. Yang kemarin dia sempat stres banget karena dia udah sempat pesen dari salah satu toko online. Tapi gagal ya, Pak? Iya, gagal. Terus, udah gitu kan harganya juga udah cukup lumayan mahal tuh. Jadi kayaknya pada saat Ramadan itu lagi ada sale besar-besaran, free delivery. Jadinya ya itu agak chaos ya, agak mereka yang shippingnya gitu. Ya nah, jadi barang yang dipesan itu kemarin gak nyampe ya sayang ya? Gak nyampe, akhirnya pesan lewat toko online lagi. Tapi alhamdulillah udah dibalikin sih uangnya. Seneng gak udah dateng nih mainan barunya kamu? Seneng dong, apalagi kita mau liburan kan di lebaran ini. I think dengan adanya si gimbal ini, kita bisa ngebuat scene-scene yang lebih sinematik. Dan ini kayaknya udah kayak 2 tahun lebih mama gak nyetir, dan baru kali ini mama nyetir demi papa supaya bisa ngetes Moza Aircross. Terus sekarang nyetirnya kaku banget kayak orang baru belajar ya, Pak? Dudutan. Harap maklum ya, biasa di sini. Sorry. Ya kalian lagi asik main apa sih? Miraculous. Kasian ya Dede ditinggal di rumah, tapi nggak apa-apa ya, kita tinggal Dede di rumah ya sama Ncus ya, karena kan kita mau pergi, jadi biar dia istirahat karena kemarin lebaran udah capek banget ya. Kasian si Dede ya, Pak. Terus di jalan macet, nangis. Kemarin itu kita ke Bogor ya kan, it takes us about 45 minutes perjalanan ke sana. Pulangnya 2 jam lah, kisaran 2 jam, dan itu pun kita juga berhenti-berhenti karena Dede kan gak suka dia kalau misalnya di mobil diem aja. Bosen. Tapi anyway, ini kan kita kan juga ada rencana nih mau pergi keluar kota nih selama liburan lebaran. Tapi kita masih ada sehari lagi nih di Jakarta. Jadi mungkin besok while kita masih di Jakarta dan kondisi jalanan pada sepi semua, I think kita harus coba moda transportasi di Jakarta. Kita bisa nyoba MRT, kita bisa nyoba LRT, dan juga mungkin bus-bus yang gratis tuh yang sering ngiterin Jakarta Tamrin. City Bus. Jakarta City Bus ya. So I think it's a good chance for us to actually explore Jakarta. Explore ya? Jakarta sekaligus ngambil konten menggunakan Moza Air ini. Seru banget sih.
Tiara excited gak? Iya. Nah, sekarang kita udah ada di rumah, teman-teman. Udah di apartemen lagi. Breakfastnya udah selesai, errandsnya juga udah selesai. Sekarang kita mau mandi, terus mau main sebentar sama adek. Terus nanti siang kita mau ngapain? Mungkin cari makan keluar. Yeah.